Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kurniakan kepadaku kefahaman. Amin. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya pagi ini? Teman-teman sehat semua ya? Udah siap untuk belajar pagi ini? Ya, sekarang kita akan belajar di tema 5, Pahlawanku, subtema 2, Pahlawanku, Kebanggaanku, muatan pelajaran PPKN. Teman-teman silahkan disimak ya. Nah, di dalam muatan pembelajaran PPKN ini nanti, kita akan belajar sila Pancasila, yaitu sila kelima. Nah, teman-teman tentunya sudah tahu bahwa sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima Pancasila dilambangkan dengan padi dan kapas. Makna sila kelima Pancasila yaitu pertama, adil, tidak berarti harus sama. Yang kedua, mau bekerja keras. Yang ketiga, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Dan yang keempat, mengaku kedaulatan baik bangsa sendiri maupun bangsa lain. Nah, ini adalah makna-makna sila kelima Pancasila. Setelah kita belajar makna sila kelima Pancasila, sekarang kita akan belajar contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kira-kira contoh sikapnya apa saja ya? Yang pertama, mengembangkan sikap kegotong royongan. Kemudian, bersikap adil. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contoh yang keempat, menghormati hak orang lain. Kemudian selanjutnya, yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Kemudian yang ketujuh, tidak bersifat boros. Kemudian selanjutnya, suka bekerja keras. Kemudian menghargai hasil karya orang lain. Dan yang terakhir, contoh sikapnya adalah tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Nah, ini adalah beberapa contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, sekarang kita akan belajar sikap tokoh-tokoh yang sesuai makna sila kelima Pancasila. Salah satu tokoh yang kita ambil adalah Kapitan Patimura. Beliau adalah sosok tokoh yang gigih dan pantang menyerah dalam melawan kekejaman Belanda. Beliau menginginkan keadilan dan kedaulatan wilayahnya diakui. Nah, sikap pantang menyerah menginginkan keadilan dan kedaulatan merupakan sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Istilah adil adalah menunjukkan bahwa orang harus memberi kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu mana haknya sendiri serta tahu apa kewajibannya kepada orang lain dan dirinya. Kemudian sosial adalah tidak mementingkan diri sendiri tetapi mengutamakan kepentingan umum. Selanjutnya, sila kelima terkandung nilai keadilan yang didasari oleh hakikat keadilan manusia, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, serta manusia dengan Tuhannya. Nah, sifat kepahlawanan yang mencerminkan sila kelima Pancasila yaitu yang pertama, bekerja keras dalam mencapai kemerdekaan. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai keadilan. Tiga, bekerja sama demi mencapai tujuan. Empat, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan lainnya. Dan contoh sifat yang terakhir adalah pantang menyerah mengusir penjajah. Nah, ini adalah beberapa contoh sifat kepahlawanan yang mencerminkan sila kelima Pancasila. Teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang kaitan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila.
Nah, salah satu sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah sikap kesatria. Apa yang dimaksud dengan kesatria itu? Kesatria artinya berani mengakui kesalahan bila salah dan bertanggung jawab atas ucapan dan tindakan yang dilakukan. Nah, contoh sikap kesatria dalam kehidupan kita sehari-hari apa saja ya? Yang pertama, meminta maaf jika berbuat salah. Yang kedua, cepat belajar dari kesalahan dan tidak terlalu lama dalam penyesalan. Kemudian yang ketiga, mau bekerja sama dengan tim. Dan contoh sikap kesatria yang keempat adalah tidak mudah putus asa. Nah, ini adalah beberapa contoh sikap kesatria dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita semua bisa mencontoh contoh sikap kesatria ini. Gitu teman-teman ya, pembelajaran PPKN pagi ini yang berkaitan dengan sila kelima Pancasila.